Halo Sobat Otomania, dimanapun berada, saya Suarjaya, balik-balik otomotif. Kali ini saya akan mereview salah satu mobil Wuling yang baru. Bukan yang ini, tapi Wuling Almas RS. Oke, yuk kita bahas. Yang dijual mulai 365 jutaan. Woi, lumayan ya harganya, lumayan murah buat Sultan sih. Di sini sebenarnya ada varian ya, di Indonesia ada eksklusif dan pro yang harganya lebih murah. Tampangnya masih mirip ya dengan Wuling Almas sebelumnya atau yang turbo, tapi ini kelihatan lebih berkarakter ya. Dengan sentuhan kemewahan di grillnya juga. Ini stop lamp belakangnya menyatu dengan scene di sana. Di bawah knalpot kiri kanan. Kita akan buka coba bagasinya ya. Tinggal pencet. Wow, bagasinya luas, Sob. Wow. Kabinnya juga lapang. Wow, joknya kelihatan mewah. Wih, mantap ini. Wuling Almas RS, RS katanya Rising Star namanya ya. Dan mobil ini sangat canggih, Sob. Ada itu Wuling Indonesian Command atau WIN hingga inovasi namanya WISE. Yang paling canggih di sini katanya adalah ada Traffic Jam Assistant dan juga Intelligent Cruise Assistant. Wow. Tapi sayang ya, belum ada test drive-nya saat ini. Jadi saya nggak bisa tes bagaimana kecanggihan fitur itu. Mungkin belakangan, Sob. Sekarang kita cek interior dan eksteriornya saja dulu yang mewah ini. Untuk info lebih lengkap nanti saya akan tulis di deskripsi ya, Sob. Terima kasih atas waktunya. Silakan berikan komentarnya tentang mobil Wuling Almas RS ini. Salam satu aspal.